Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi seputar Timnas Indonesia untuk kalian. Ketenaran sosok Beckham Putra makin melejit di Timnas Indonesia. Hal itu terjadi setelah dirinya tampil apik di Piala AFF U18 2019 di Vietnam kala itu. Pemuda kelahiran Bandung ini memang memiliki skill olah bola di atas rata-rata. Pemain berusia 17 tahun ini sukses masuk skuad Timnas U19 di bawah asuhan Coach Fahri Husaini. Beckham yang bermain di posisi winger atau sayap ini seringkali menyusahkan lawannya dengan kecepatan yang ia miliki. Tak jarang juga ia mencetak gol bersama Timnas Indonesia. Bahkan dia juga membawa Timnas U18 meraih peringkat ketiga di ajang Piala AFF U18 2019 setelah berhasil menumbangkan Myanmar pada perebutan tempat ketiga. Dan berikut ini Timnas Magazine akan tampilkan aksi-aksi berkelas Beckham Putra bersama Timnas Indonesia. Beckham Putra, masih Beckham Putra, sudah lari. Oh, saya telat tadi. Sultan Ziko memberikan bola kepada Muhammad Supriyadi. Sultan Ziko. Dan Beckham Putra. Beckham Putra! Publik Indonesia berharap Beckham Putra menjadi mega bintang yang akan datang dan berhasil membawa timnas meraih gelar juara. Bagi kalian yang tak mau ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya.